Pada tanggal 20 Mei lalu, kami telah menerima kenyataan media yang mengatakan terdapat satu pihak yang berniaga atas nama House of Champion atau HOC telah menggunakan nama Search dengan menjual barangan jenama band tersebut tanpa kebenaran anggota kumpulan, iaitu Nasir, Amy dan waris arwah Yazid. Dan satu sidang media secara virtual telah pun dilakukan oleh pihak HOC bagi membalas kenyataan dan memberi penjelasan kepada pihak Amy, Nasir dan waris arwah Yazid. Berlangsung satu sidang media kan untuk menjelaskan daripada pihak Abang Mozli dan juga HOC, yang mana kami sendiri pihak wartawan telah mendapat satu press release yang mengatakan bahawa pihak Abang telah menggunakan nama Search untuk menjual barangan secara tidak langsung mengaut keuntungan lah. Jadi mungkin Abang boleh kongsikan sedikit penjelasan daripada pihak Abang dan juga sidang media yang berlaku pada hari ini. Yang kita sedia maklum lah apa yang dijelaskan oleh Amy dan Nasir kenaan dengan saya menjual barangan dengan nama Search saya buat sidang media. Saya menafikan kenyataan daripada mereka adalah tidak benar. Penglibatan saya untuk menjual barang-barang jenama Search telah dilakukan sejak tahun lepas lagi, Februari 2020 sehingga lagi ni. Saya dapat kebenaran daripada Search untuk mengatakan Rahsia juga tahu tentang perkara ini. Dari pihak Abang Din sendiri kan, sebagai salah seorang anggota kumpulan Search, apa yang Abang boleh katakan mengenai perkara inilah? Ini lebih kepada janji konflik. Daripada awal memang kami dah tanya untuk saya dan Kim untuk menjalankan Search. Sebab dah lama Search ni duduk diam kan, tak ada apa-apa program. Bila tiba-tiba soalan tu, seolah mereka macam tak kita tahu. Dia orang tak tahu apa kita orang nak buat. Apalagi si Bang Limpong pun dia masuk apa macam. Dia tahu, dia kenal isu siapa, baik pun kenal siapa. Soal isu SOC ni menggunakan nama Search ni, kenapa kebenaran tu tidak kenal. Pada awal pun pada saya tahu, dia masih masuk apa macam. Dan Dato' Abi yang kita muda tu sebab tak komplik. Apalagi si pun ada, dia pun sendiri pakai baju jenama HOC. Dan dia tahu apa yang berlaku. Kami suka hubungi yang barang ini tak dapat untuk menggunakan barang hasil untuk memberitahu kepada orang. Kami tak nak bergaduh. Patutnya mereka tidak datang berpisah dengan baik. Sebab itu ni macam family. Sini ni bukan orang luar. Itu tak ada isu lah. Saya suka untuk menggunakan tempat ini. Untuk berdiskus pasal antara niat tapi baik kita ada respon. Saya faham dia dah buat pada bank. Dia adalah tugas pada research. Kita dengan orang panggil lah. Dia. Kita masih lagi nak cuba nak orang panggil. Dia tak nak kecil-kecil yang dia sebenarnya nak. Cuma saya terkejut bila dia keluarkan kenyataan saya begitu betul lah. Mereka dapat apa tahu, sambung. Bila we come up with this idea, patut dia support. Saya tak cakap saya betul. Saya pun tak betul. Tak. Isu keluarga, kita ni macam lah. Penglibatan saya, saya terus saya kenal jual segala produk-produk dan mesej telah berlangsung selama hampir tahun lebih pada Februari 2020. Ketika tu, Abang ini pun dah keluar daripada bank. Search, start this one tu, kita buat projek konsep kita ya. Abang Nasir, ada beritahu saya, minta saya bantu untuk gerakkan konsep tu dalam bentuk untuk buang sikit-sikit, ajaran sikit. Saya tak langsung, saya pun terlibat lah. Bulan ini pada bulan sampai lah sekarang ni, saya terlibat secara langsung untuk penjenamaan Search. Sampai sekarang dengan pelajaran akademik, show-show yang fizikal pun kita tak dapat nak buat. How kita nak generate income melalui nama kita. Alhamdulillah, lepas tu wawan kepada peminat, pelanggan-pelanggan kita. Very good response. Saya rasa saya akan teruskan ke rumah banding, ke banding. Saya harap apa nasihat pada ini. Apa-apapun, Melodi sentiasa mendoakan yang terbaik buat kedua-dua pihak.